Cadangan kedua, Abah, kita bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Ha, ini pengajaran besar kat kita ni. Kena dengar elok-elok ni. Nombor dua ni penting. Bunuh Muhammad. Satu orang ambil pedang, pi tikam Nabi Muhammad, pi pukul Nabi Muhammad. Sat lagi seluruh Bani Hashim akan pukul dia dengan keturunan dia. Habis kabilah dia semua mati. Sebab ni Bani Hashim, Bani yang kuat dekat bumi Mekah. Dia keturunan yang hebat, Bani Hashim ni. Bukan calon-calon orang, semua daripada geng-geng mereka ni, keturunan yang bagus ni. Siti Khadijah pun main ikut situ, apa nama Sayyidina Umar main ikut situ, Sayyidina Abu Bakar pun main ikut situ. Ujung-ujung jumpa tu, semua main ikut situ. Bukan calon-calon orang, Bani Hashim. Pintu Kaabah siapa pegang? Bani Hashim, Bani Syaibah. Siapa pegang ayat Zam-Zam? Bani Hashim, Bani Syaibah menyangkeng. Bukan calon-calon orang. Satu orang tikam Muhammad, satu lagi semua pi. Soalan. Bani Hashim semua masuk Islam lah kah? Ni pengajaran untuk kita. Kita semua duduk apartmen yang sama. Jagalah. Tak payahlah kita nak bergaduh sesama kita. Teruk kita daripada orang jahil kalau macam tu. Kita ada daripada orang jahil. Depa ni jahiliyah disebut. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah sebut dalam perkataan dalam Quran. Jangan jadi teruk daripada orang jahil. Orang jahil dulu ni yang tak masuk Islam, walaupun Nabi Muhammad tak, depa tak masuk Islam, depa tak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi sebab Nabi Muhammad keturunan kami, hampa pukul dia, kami semua akan pukul yang balik. Sampai macam tu punya jaga. Kita semua satu agama Islam. Jadi kita gaduh. Jangan macam tu. Nanti hak kecil-kecil semua nanti belajar. Kita semua semayang soft. Bau bertemu bau. Tapi lepas semayang hati kita masih lagi gaduh. Tak boleh duduk sekali. Macam mana? Nak buat mesyuarat surah pun susah nak bagi pandangan. Nak satu hati untuk Allah Ta'ala dengan Rasul. Oh, jangan macam tu. Jangan macam tu, malu kita dengan orang jahil. Ni semua ni satu keluarga ni, apartmen yang sama ni, satu kawasan. Rumah sama bentuk, tangga sama, lift sama, tempat sama, parking pun sama, masuk pintu sama. Kena jaga ni. Setiap ni semua ni kena jaga sesama kita, jangan gaduh. Malu kita. Ni boleh buka ayat Quran. Senang je nak tengok ayat hari ni. 9:30, 8:40. 9:30 ayat yang saya baca sekarang ni. Mereka nak buat apa? Liyusbituk wa yaqtuluk wa yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. 9:30. Surah yang ke-9 ayat 30. Yang satu lagi kita nak baca illa tansuruhu faqad nasarahullah 8:40. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Sorry. 8:30, 9:40. Maaf. At-Taubah 9. Sekadar peringatan kepada semua, sudah masuk tahun 2022, Hijrah pun 1444. Benda kecil jangan bergaduh. Jangan, kita cerdik. Tengok saya. Biasa dah kita duduk orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangun, kita sembahyang. Biasa dah kita duduk orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk lepak tunggu. Biasa. Maknanya apa? Orang yang sama, telinga yang sama, kita boleh habak kat hati kita. Aku nak bangun awal, aku nak bangun lambat. Dia bukannya hati kita tu Allah tetap. Hang memang bangsa bangun lambatnya. Hang bangsa bangun awal. Tak. Kita habak kat hati kita sendiri. Maknanya apa? Kita boleh berubah. Dia tak ada tetap lagu tu.
Nak gaduh tak gaduh, nak mula tak mula, nak cari pasal tak cari pasal, dia duduk depan kita. Kita habang nak cari pasal, kita akan cari pasal. Kita nak habang, kita dia duduk tahu sini. Jadi saya pesan tuan-tuan, tahun 2022, tolong jangan ada di kalangan kita yang mudah dipetik untuk dibakarkan api permusuhan. Dia terbakar, dia marah semua orang. Saya pesan kat diri saya juga dan juga semua orang. Saya pesan, jangan. Teruk kita daripada geng Bani Hashim yang tak masuk Islam pun, tapi sayang dekat Nabi. Kita umat Nabi Muhammad, kalaulah kita benci sesama kita atau tak suka, hanya kerana kucing dia ke, hanya kerana parking ke, hanya kita nak melenting, benar-benar kecil macam tu, kita nak, hanya kerana main bola ke apa ke, dah masa main bola ke jatuh, biasalah body contact main sukan, nak marah buat apa, nak gaduh apa, kalau tak mau pergi duduk main masa-masa lah. Nak main bola, kalau kena dah sikit, ligan-ligan jatuh, terak, berdarah, biasa, benda biasa. Kalau benda macam tu boleh cetus kita, pai. Jangan, saya nasihat diri saya, jangan. Orang di luar sana akan cari pasal untuk bakar kita. Kita orang Islam, kita kena cerdik selangkah lebih daripada orang lain. Jaga diri baik-baik, tuan-tuan duduk tempat yang sama, tak jauh, tak lari mana. Kita duduk tang sini saja. Ha? Belajar sayang, belajar sayang, belajar sayang. Wallahi la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah, tak akan masuk syurga sampai beriman. Siapa yang beriman, dia boleh masuk syurga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan demi Allah, dia tak akan beriman sampai rasa kasih sayang. Nabi tanya, mau tak aku tunjuk rasa kasih sayang bagi sampai? Sahabat kata, ya. Nabi kata, sebarkan salam kepada semua. Apa maksud sebarkan salam? Bila kita kata, Assalamualaikum Hajah. Maknanya apa? Maknanya, saya tak akan aniaya Hajah. Saya dah doa salam sejahtera. Mulut saya tak akan mengata Hajah. Tangan saya tak akan pukul Hajah. Itu maksudnya. Okey? Duduk elok-elok, jaga tempat ni. Bangunkan tempat ni. Anjurkan kelas-kelas bagus. Buat kelas tujuan pengajian sirah. Jadikan anak-anak tuan-tuan halim hebat. Zamanlah dah zaman kurang alasan. Semua benda dah boleh ada. Banyak tok-tok guru alim ulama boleh mengajak bagi budak-budak jadi. Hak mana anak-anak yang pandai bercakap, latih mereka di tiang ni bagi jadi seorang pemidato hebat. Di tiang sana bagi jadi seorang mathematician yang hebat. Jadi orang yang pandai fizik, orang pandai sains, pandai taranum, pandai azan. Tak apa, satu tapi mahir dia. Ha? Tu. Tak semua anak kita akan jadi doktor. Tak semua anak kita akan jadi ustaz dan ustazah. So tuan-tuan duduk sini, bina elok-elok semua masa depan tempat ni. Sebab tu nama kita khalifah. Kita khalifah. Apa maksud khalifah? Jujur, jujur cakap bahasa Arab. Apa maksud khalifah? Root word dia, kata akan. Khalafah. Apa maksud khalafah? Belakang. Khalafah, belakang. Habis kita khalifah, kena tinggai untuk orang belakang. Kita duduk sini, kita nak tinggai apa kat orang belakang? Itu maksud khalifah. Apa persiapan nak tinggai kat orang belakang? Okey, ni cerita dia, ni cerita dia ayat Quran ni. Bunuh Muhammad, cadangan kedua. Macam mana nak bunuh Muhammad? Satu orang bunuh Muhammad, Bani Hashim turun serbu dia habis. Cadangan ditolak, khalas.